Pemirsa, kasus positif COVID-19 di satu RW Desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat semakin bertambah setiap harinya. Hingga akhir pekan kemarin tercatat 89 orang warga dari 52 kepala keluarga dinyatakan positif pasca melakukan tes antigen. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena selama 2 pekan kemarin warga mengaku belum mendapatkan perhatian. Penambahan warga 1 RW di RW 03 Desa Cibogo Lembang Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan signifikan. Kasus yang bermula pada tanggal 30 Mei sebelumnya sebanyak 16 orang warga, kini menjadi 89 orang warga dari 52 kepala keluarga. Penambahan warga yang terpapar COVID-19 dilakukan melalui tes PCR maupun swab antigen di puskesmas maupun mandiri yang dilakukan secara terus-menerus oleh warga yang mengalami gejala maupun kontak erat dengan warga yang sebelumnya telah terkonfirmasi positif COVID-19. Sudah 2 pekan terakhir, warga mengeluh dan kecewa. Pasalnya banyak warga yang terkonfirmasi positif tidak diberikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan warga, kurangnya tenaga relawan untuk membantu warga yang sakit pun terkendala. Dari pertama timbul kejadian dari tanggal 30 Mei sampai sekarang tanggal 14 Juni, belum sama sekali dari Pemda Kabupaten yang turun. Ya gimana ya, saya juga tidak bisa ini, karena dari pihak puskesmas menganjurkan untuk tes swab dan saya menginstruksikan keluarga masing-masing karena saya juga takut ya, biar mudah memantau yang mana OTG yang mana sudah terpapar gitu. Jadi saya sarankan swab puskesmas. Nah, hasilnya itu kebanyakan positif, itu hasil antigen. Sebelumnya, penyebaran COVID-19 di satu RW diduga kuat dari satu keluarga yang menjenguk kerabatnya yang sakit dan warga yang menjenguk tersebut aktif dan melakukan aktivitas di lingkungan. Namun setelah dilakukan tes PCR, warga yang menjenguk tersebut positif COVID-19. Kini warga berharap adanya bantuan dan kepedulian dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang selama 2 pekan kemarin belum memberikan perhatian. Akses jalan masuk dan keluar ke RW 03 tersebut dilakukan mini lockdown. Dan kini Kabupaten Bandung Barat pun kembali masuk ke zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.